kembali ke sini. Selesai satu anak, diteruskan dengan anak yang kedua. Sangat sayang anak yang kedua. Cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teruskan dengan anak kedua. Lalu kembali ke depan. Dan begitulah seterusnya. Sampai kelompok yang paling dahulu menyelesaikan tugas ini, yaitu kelompok pemanah. Sekaligus nanti akan diverifikasi oleh guru apakah namanya itu. Anak-anak belajar untuk menjodohkan gambar buah dengan nama buah. Di sini anak-anak juga belajar membaca, juga belajar nama buah dan belajar untuk